depan itu ada suara menjerit-jerit. Ternyata itu adalah anak, istri, dan adik-adiknya Aangno ini. Pas kami lari ke sini, ternyata api udah ada di atas. Pas itu ternyata api udah di atas sudah. Jadi api bukan dari bawah, dari atas. Gak tahu itu dari apa namanya, arus pendek, konsleting atau apa, saya kurang tahu. Kang, ini posisi ini ruko atau rumah sih kan? Nah, ini rumah ruko. Jadi atasnya rumah, ini rumah huni, di bawahnya ini showroom, showroom motor dan mobil, Ciawi Putra. Oh gitu. Pemiliknya pemilik rumah ini. Pada posisi ini rukonya lagi banyak motor. Lagi ada mobil satu Ayla, ya, yang di depan tuh yang merah. Lagi apa Ayla? Saya belum tahu. Motor kita bikin adalah bangsa 5 atau 6 mah. Okay. Tapi terselamatkan semua kan? Semua untuk jiwa dan barang-barang yang di bawah terselamatkan. Kalau yang di atas saya juga belum. Tadi laporan yang kita terima masuk sekitar jam 9 ya malam, anggota Lamkar langsung ke TKP di Awi sini ya. Kemudian kita langsung melaksanakan tugas kita pemadaman api, dan alhamdulillah api sekitar 20 menit ya, 20 menit sudah bisa kita padamkan. Setelah itu kita melakukan pendinginan. Ada korban jiwa, Pak? Sementara kita menunggu data ya. Korban jiwa kayaknya tidak ada, Tapi materi sepertinya sedang kita hitung ya, berapa kerugian materi yang ditimbulkan akibat kebakaran.